Sport car yang paling mahal di dunia, Bugatti Le Voiture Noire, bermaksud supercar hitam. Ia mempunyai bentuk yang diperkemaskan, badan buatan tangan, dan kemasan gentian karbon hitam tulen. Ia dilengkapi dengan enjin 8 liter, 16 silinder dengan kelajuan tertinggi 420 km sejam, dan hanya mengambil masa 2.4 saat untuk memecut ke kelajuan 100 km per jam, jadi ia berjalan seperti kilat. Dikatakan kereta ini dibina khas oleh syarikat itu bagi meraihkan ulang tahun ke-110 untuk Bugatti. Dengan harga $18 juta, harga yang sama ini boleh membeli 11 buah Ferrari Monza, atau 100 buah rumah di Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, kereta itu terhad kepada satu sahaja di seluruh dunia, dan ia diberi tanpa nama pada pameran motor Geneva tahun 2019. Jadi, walaupun sekarang ada wang pun tidak dapat membelinya. Ikuti Abang Panik, edisi berikutnya, foto lohong hitam pertama di dunia. Like dari anda adalah sokongan terbaik bagi saya. Terima kasih.